Hi girls. Sumpah apa nih aku aneh. Malam. Nyari apa sih? Jumat. Mui. Mainan kamu nggak ada di sini. Aku nggak mau. Gak mau lama-lama sih suruhnya. Ih aneh banget. Gak mau. Atau diginiin dulu ya. Bentar girl. Aneh gak? Aneh banget, gak mau ya? Aneh gak? Aneh. Aneh. Halo. Aku harus pindah di atas aku deh. Sebenarnya gak tau sih mau ngomong apa, aku pengen live aja. Mana kucingnya nih, kucingnya nih. Oi. Hai. Aku mandi. Kok diem-diem semua sih ini? Kita menghormati kamu. Enggak, aku sama mama aku, sama kakak sepupu aku juga. Ini lagi repot. Tadinya aku pengen diajarin bawa mobil, tapi mobilnya nggak ada semua. Mobilnya lagi di... Jadi, enggak kelihatan. Ya jadi kita kayak gini aja. Ya enggak. Kamu belum bisa bawa mobil, gak bisa. Ajarin dong. Udah bisa, belum lancar. Iya sih udah bisa, cuman kayak belum lancar. Beloknya sih yang belum lancar. Kalau lurus doang mah bisa enggak sih? Gampang. Terus gimana belajar mobil? Udah bisa. Tinggal emang nyampe kan joknya tinggal dimajuin ya. Apa susahnya? Sinter deh, tutor deh. Kalau mau mobil diberes setir. Ya emang doang, masa dicopot setirnya. Gak mau, aku gak tau. Gede banget notanya, terus gimana kecilinnya? Aku beli mainan kucing. Apa? Bulu-buluan? Kayak ulur, ulet bulu. Gak ada. Yang suka main siapa? Molly dan Cimot. Amora juga suka sih sebenarnya, cuma dia malu gitu loh. Dia gak malu gitu maininnya. Maci ya, budi sekolahnya Kak Ahmad. Eh kemarin tuh aku baca podium tahu, ada gak sih aku baca podium?
ada kan? Harus ini nyosor banget kan? Tahu? Iya, kayak gitu emang. Baru ini tahu aku kayak gitu. Sakit banget. Makasih Kak Raffi. Emang pakai wifi? Enggak, ini nih. Ini bisa nih. Hai. Ini udah ngomong ya? Siapa sih? Kabur! Jam segini kok banjir? Kok ke atas? Gak jelas deh aku jadinya bingung. Spill gila hari ini aku gak ada apa-apa. Terus kayak aku kumpul aja sama keluarga-keluarga aku. Gitu aja sih sebenarnya. Hiaj. Kalian ada gak yang mau ditanyain gitu sama aku apa gitu? Aku juga gak tau bingung mau ngomong apa. Oh, hari ini tuh tadi aku ulangan doang sih, ulangan agama sama ekonomi. Udah. Kayaknya live-nya bentar aja deh. Soalnya emang lagi enggak ada topik sih hari ini. Gitu. Susah enggak pelajaran agamanya? Oh, enggak sih. Cucu. Ini apa ya? What is this? Ayan. Sebentar. Sejak kapan aku ada video call hari ini ya, Ci? Kamu jurusan IPS kah? Iya, aku IPS. Guys, kalau aku nggak pakai poni gini guys, poninya aneh sih. Aku bingung mau ngapain. Cariin aku topik. Aku nggak suka poni aku hari ini. Jidat, oh jidat. Hari ini kayak merah-merah banget gitu ya. Kenapa ada suara jaket? Begitu ada sebelum tinggal batuk sih. Sumpah batuk ribet. Kayak suka batuk. Emang ya ada suara jaket? Bentar. Sumpah ini siapa yang masalah lagu jaket ya? Kayak bapak aku yang nyetel. Dia kayaknya lagi scroll TikTok. Sofanya upgrade. Enggak sih, ini enggak upgrade sih. Pokoknya tuh rumah-rumah maksudnya kayak rumah aku, rumah saudara-saudara aku juga semua sofanya hampir kayak kayu gini, kayu jati. Kan beda ya. Supaya aku kan bapakmu katanya. Enggak guys, dia tuh sering emang suka kayak poin ciketi aja. Oh oke okay. Guys, aku mau ngambil casan dulu ya, bentar ya. Kok belum tidur? Belum. Bentar ya, bentar oke okay.
Udah. Apa sih? Biasanya kebanyakan beli kursi kayu jati karena betul banget, ini awet banget sumpah. Bahkan tuh yang di rumah yang biasanya aku pakai itu dari papa aku muda, guys. Jadi emang kita kayak gak suka kursi yang terlalu sofa banget gitu, ngerti gak sih? Gak tau ya, emang dari dulu mungkin kayak nenek aku juga sukanya kursi yang kayu. Karena aku kan dari umur berapa ya? Lupa. Umur TK. Dan itu kayak aku tinggalnya sama nenek aku. Sama nenek aku, terus kayak ya bisa jadi kayak isi perabotan rumah tuh isinya yang kesukaan nenek aku. Makan favorit kamu apa? Aku suka banget sama seafood. Umur TK berapa ya? 4 tahun 5 tahun. Soalnya aku tuh semuanya, guys, aku PAUD juga, aku TK, TKA, TKB. Jadi bener-bener yang kan ada kan yang kayak langsung TK gitu tanpa PAUD, tapi aku PAUD juga. Terus kayak jadinya aku punya banyak banget tuh, aku sekarang lebih kenal sama teman-teman TK aku dibanding temen SMP aku, karena SMP tuh zamannya aku COVID, jadi kayak nggak terlalu punya banyak teman di sekolah karena cuma berapa bulan doang sekolah, abis tuh COVID. Hihihi. Gak tau lagi. Aku nggak bawa jedai, gerah banget. Gimana hari ini, gak tau. Hari ini kayak ya udah sih. Ini apa ya? Lagi love. Cinta itu. Thanks. Tidur udah malam, iya. Aku juga kayaknya gak lama-lama kok. Aku ngambil IPA aja, Kak. Karena IPA itu kan maksudnya lebih sulit lagi ya. Dan aku tuh kayak, maksudnya dari bisik nih motornya nih. Dan aku tuh kayak dari ini, guys, dari perkantoran. Jadi kayak aku lebih pilih yang kayak ya udah yang bisa aku jalanin tiba-tiba gitu. Makasih Kak Rama. Soalnya kan aku juga IPS juga gak tahu pelajarannya sebenarnya apa dari awalnya. Pintunya gak ditutup. Itu aku di sini tutup, guys. Cuman kan maksudnya ruang tamu di sini tuh lebih depan gitu. Kayak maksudnya nih, ini pintu, terus kayak gerbangnya jauh sebenarnya. Cuman ya namanya juga motor yang knalpot kayak gitu ya pasti kencang gak sih suaranya. Giran gak kursi merah, kalian nanyain kursi merah mana. Nanti giran kursi merah, kalian bilang kayak kursinya bikinnya di kursi merah mulu. Terus komennya tahu gak apa. Supaya aku tuh kayak ngakak gitu tau, ngeliat komen di TikTok. Kayak mereka tuh pada bilang gini, iya, mereka tuh pada bilang kayak ngelihat hordengnya kayak bisa digapai. What? Lihat hordengnya dong bisa berpikir bisa digapai. Aneh. Wah, itu hordeng kesukaan nenek aku, guys. Bismillah, aku pengen makan ya. Aku sambil makan ya. Aku pengen makan bakso.
ya kan kalian juga lihat komen, sebenarnya aku biasa aja sih, cuma kayak nggak masih kayak bodo amatin juga semua komen itu, pengen cerita aja. Lihat deh, biasanya real banyak banget. Lihat gak? Wow. Baso apa itu? Baso biasa? Maksudnya baso yang biasa dimakan? Iya, main. Jangan lupa makan ya guys. Tapi kayak pakai peyek enak deh bu. Ntar aja aku yang ambil aja. Kalau aku di situ aman gak ya? Panas banget. So good. Lebih suka bakso atau mie ayam? Bakso. Astagfirullah, maafin. Di mana? Coba di sini aja kali ya. Aman gak guys kalau aku di sini guys? Berantakan nggak? Di sini kayaknya nggak deh. Kalau kamu lupa, coba bentar ya. Bentar kita kayak cari tempat dulu. Gak apa-apa di sini aja. Gini kali ya, aman nggak? Coba mama lihat. Ditutup nanti alat gak? Apa baru dibuka? Aman, okay. Karena ini meja ya, jadi kayak taruh mana? Okay, makasih. Biasa aku suka banget payek. Pinggirin aja lah ya panas soalnya. Jadi kita lanjut makan sambil ngobrol. Bagi yo dong Al, makan dia makan. Biasanya enak. Enggak pakai nasi? Enggak. Kenapa pakai nasi?
aku jarang banget makan bakso pakai nasi. Bahkan kayak kalau bahan Malang tuh kayak masih enak pakai nasi, cuma kalau ini kayaknya enggak deh. Mana enak gak sih pakai nasi tuh kayak mie, sayuran sama pek. Bakso pakai lontong. Kok ada orang suka sayuran? Sehat. Aku suka banget sama toge, sawi gitu kan. Terus ini dipakainya banyak banget. Lihat kayak togenya banyak banget sumpah. I like it. Kamu suka tetelan ya? Sebenarnya suka, cuman kayak nggak bisa nelannya gitu loh karena terlalu kenyal gitu dianya. Jadi aku mau jawab apa ya? Aku lupa lagi. Kepake kacang. Iya, aku juga nggak bisa makan kacang. Sebenernya bukan nggak bisa sih, bisa aja, cuma kayak kacang tuh memicu jerawat kan, jadi aku kayak jarang banget makan kacang. Ini aku pakai apa sih tadi? Ikan rebon. Nggak tahu ikan apa. Mau sini ke rumah aku. Oh, ini emang udang ya? Udang rebon. Buat ikan. Oke. Okay. Udang rebon. Salah berarti. Soalnya aku gerah banget. Ini aku kayak makan dengan keringetan tuh kayak gak enak. Mama kaca kapan ya? Nggak tahu guys, mama kocak apa. Ada Aci, Aci. Kok bohong gak? Kalau bawang goreng gak suka. Kalau bawang goreng suka, cuma kalau bawang mentah gak suka. Kayak bawang putih atau bawang merah atau daun bawang. No. Setuju ya kan? Gak suka rasa atau bau? Gak suka dua-duanya sih. Baunya juga gak enak. Jadi mama aku kalau masak gak pernah pakai bawang.
kayak bawangnya dipisah gitu. Misalnya masak apa ya? Sini ya, Ci. Sini. Nyamperin aku beneran. Bawang bombay aku juga gak suka. Pokoknya aku cuma suka bawang goreng. Bawang-bawang lainnya aku gak suka. Suka pepes ikan gak? Enggak, aku suka pepes tahu. Tahu ya? Ada kan pepes tahu? Masalahnya ribet lagi nyari kuncirannya. Kayak pepes tahu tuh the best gitu loh. Jadi waktu aku ke Bandung, aku kan buka kan di kayak makan kayak di saung gitu. Terus aku kepo kan, ada yang bilang kayak itu pepes tuh pepes saus. Pas aku buka itu ikan, dan aku kayak gak mau. Aku tuh nggak suka ikan, suka sih. Cuman aku cuman suka ikan bawal. Hah? Bawal dan nila bakar. Aci sini. Tapi bawal dibakar gak banyak tulangnya tahu. Cobain deh. Cuma ini masih banyak banget. Ini yang bumbuin mama. Gak bisa bahasa Jawa, disuruh Jawa ya. Wah, kalian harus lihat ini keringetan banget. Udah kalau gitu kita baca bareng. Oke. Makasih ya udah nemenin aku makan. Yang ke-10 ada Kak Angsol. Yang ke-9 ada Kak Dari Sky. Yang ke-8 ada Kak Rafli Ramdhani. Ke-7 ada Kak Muhammad Rizky. Ke-6 ada Kak Ari underscore M. Ke-5 ada Kak Aris. Ke-4 ada Kak Ucil. Ke-3 ada Kak Andrea. Ke-2 ada Kak Azril. Ke-1 ada Kak Rama Aditya. Masih kangen Alia. Makasih ya Kak. Sumpah hidung aku udah kayak mau mempet gitu. Soalnya maafin ya. So hidung aku udah mampet, gak enak. Bye bye. Aku juga besok mau aspek jurusan. Semangat aspeknya, makasih ya, makasih. Aku mau lanjut makan abis nih. Bye bye.